muhasabah, berevaluasi pada diri kita masing-masing, salate wis apik apa urung, manut aturane apa ora. Lah nanti setelah ini mudah-mudahan jumpa kita dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, pengajian niki menjadi barokah. Allahumma amin. Barokah itu ziyadatul khair, makin hari semakin baik. Saman delok salate sing biasane subuhe rodok molor, subuhe mestine jam 4:30, engko sampean subuhan jam 5, bar pengajian iki terus subuhe sampean jam 6. Nggih mboten nggih, sampean subuhe tepat waktu. Saling mengingatkan, wa tawasopil hak wa tawasopi sober. Saru bojone saling mengingatkan ini. Terus kemudian yang ketiga, berharap kita mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW, dan kita sama-sama Allah ridho kepada kita dan diampuni segala dosa-dosanya kita yang sudah berlalu. Dan sebentar lagi nanti masuk bulan Ramadan, insya Allah kalau kita ketemu Ramadan lagi kita bangga dan bahagia karena masih ditemukan dengan bulan suci Ramadan. Mengatakan ibu dan bapak sekalian, mau ingkang kita aturakan dua teman sami, mugi-mugi walaupun pertemuan kita ini sepintas kilas, bapak ibu sekalian bisa puas walaupun hanya selayang pandang. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bisa merangsang. Merangsang pikirannya untuk berpikir akan lebih baik daripada hari yang kemarin. Saya berikan sebuah pantun begini yang menutup saya ngaji malam hari ini. Terutama yang muda-muda. Kalaulah mangga pilih yang asli, mendapat 4 moh dibagi. Kalau masih muda rajin mengaji, mendapat jodoh polisi yang baik hati. Nah, amin gitu. Kalaulah mangga pilih yang asli, mendapat 4 moh dibagi. Kalau masih muda rajin mengaji, menjadi pejabat insya Allah tidak korupsi. Amin. Nah ini yang diharapkan. Tepuk tangan gak boleh pak, sama kok aras-arasannya tepuk tangan. Karena ngaji. Niki menaikkan kula aturaken, mugi-mugi sageta migunani tumraping kita sami. Wontening sisiping atur kula jumun gunging samudro pangaksami. Surodiro joyoningrat lebur dening pangestuti. Joyo-joyo wijayanti nirboyo nirsambi kolo. Santen toyo klopo namung sak menten gadaan kulo. Maksudnya ngelmu ini gila pak. Ngelmu ini ku angel yen durung ketemu. Kamu ngonyong ngelmu ngarepmu. Nek digegem dadi sak kelenteng. Nek disebar dadi sak latar. Ini ku ngelmu. Kita mboten bahas masalah ngelmu. Tapi ini pun cukup. Kulo memberikan materi. Mudah-mudahan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Usiku wa nafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budale mau ngantola al-badru, mudune ya diiringi ngangge musik pas medune. Musik pelan-pelan ngiringi aku medun sampai lungguh.